you want to chunk them things. Left here. All right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya baru saja membeli sebuah PS3 Slim di toko Victory Game Tokopedia. Dan seperti apakah isinya, kita langsung saja unboxing. Dan untuk paketannya ini masih terbungkus dengan rapi ya. Oke, kita akan mulai. Wow, dan ini adalah PS3 Slim-nya, dan untuk packing-annya lumayan rapi ya, walaupun untuk bubble-nya terasa kurang tebal. Dan sebelum kita unboxing, terlebih dahulu kita akan cek detail bagian terluar dusnya. Jadi untuk bagian depan dusnya itu seperti ini ya, warnanya merah. Ini adalah dus universal, jadi bukan dus original. Untuk varian internal hard disk-nya, saya memilih yang 500 GB. Oke, ada penyok dusnya di sebelah sini karena memang untuk packagingnya kurang tebal sih, walaupun sudah diberi kardus tambahan ya. Oke, jadi untuk bagian dusnya seperti ini. Oke, dan langsung saja kita mulai unboxingnya. Oke, pertama di sini kita mendapatkan sebuah kabel HDMI. Oke, ini adalah kabel HDMI standar. Jadi bentuknya sama seperti kabel HDMI-nya PS4 ya. Lalu selanjutnya kita mendapatkan kabel power, colokan kaki 2 Indonesia. Lalu selanjutnya kita mendapatkan di sini kertas ya. Bisa kalian lihat di sini kartu garansi seller, syarat dan ketentuan garansi. Jadi di sini ada ketentuan untuk garansinya. Sebaiknya kalian baca ya. Ini ada 2 lembar seperti ini. Dan di bagian belakang di sini ada panduan cara pengoperasian PS3 HVW. Oke, dan kedua kertas ini bagi kalian yang belum pernah memiliki PS3, sebaiknya kalian baca terlebih dahulu. Oke, selanjutnya di sini kita mendapatkan, wow, dapat kabel AV juga ya. Jadi seperti ini. Jadi kalian yang ingin memakai PS3 ini di TV tabung atau TV retro ya, ini masih bisa karena diberikan kabel AV. Nah, selanjutnya kita mendapatkan kabel mini USB. Ini untuk menghubungkan controller ke PS3-nya. Selanjutnya kita mendapatkan adalah controller. Oke, detailnya seperti ini untuk controllernya. Six axis, DualShock 3. Oke, ini adalah controller KW ya. Cuman untuk controller KW-nya ini terasa modelnya ini dan kualitasnya yang tengah-tengah ya. Jadi tidak murah-murah banget. Wow. Dan selanjutnya kita di sini mendapatkan controller kedua. Oke, detailnya seperti ini. Jadi untuk controller kedua kualitasnya sama dengan yang controller pertama ya. Dan untuk variannya di tokonya kalian bisa memilih tanpa controller, 1 buah controller dan 2 controller. Oke, kita cek lagi di bagian sininya ya, kabelnya. Ini sudah kosong.
Dan bagian dalamnya juga sudah kosong, tidak ada apa-apa lagi. Lanjut kita akan keluarkan isi terakhir dari dus ini. Oke, bagian dalam dusnya sudah kosong. Oke, dan bantalan kartunya seperti ini ya. Jadi ada serial numbernya mirip-mirip dengan yang original, padahal ini adalah bukan yang original ya. Oke, dan ini adalah mesin PS3-nya. Di sini dibungkus dengan bubble wrap lagi. Kita akan buka ya. Wow. Oke, dan ini adalah mesin PS3-nya. Dan untuk video ini saya tidak di-endorse ataupun tidak disponsori oleh toko ini ya. Jadi saya murni saja penasaran ingin membeli PS3 di toko Victory Game. Kenapa? Karena untuk penjualan dari Victory Game ini hingga sampai 5.000-an unit ya di Tokopedia untuk di PS3 Slim tipe ini. Oke, dan kita akan cek detailnya. Untuk PS3 Slim ini, jadi bagian casingnya seperti ini. Ini masih bagus ya, walaupun second hand. Dan untuk bagian depannya seperti ini. Jadi casingnya walaupun bekas masih terasa mulus. Oke, bagian samping kanannya. Bagian samping kirinya. Lalu bagian dasarnya. Oke, kita akan cek. Kita dapat tipe apa ini? Wow, kita dapat seri 3000 ya. 3000B, dan ini adalah regional Jepang pastinya. Di sini ada segel mesinnya. Wow, ini masih white ya sepertinya. Masih original dan ada segel dari tokonya. Oke, detail mesinnya seperti ini. Dan bagian belakangnya di sini ada serial number-nya, port-port dari PS3 ini. Wow, overall sih untuk fisiknya ini sangat bagus ya, sekitar 80 hingga 85% untuk kemulusannya. Oke, jadi apa saja yang kalian dapetin ketika membeli PS3 Slim di toko Victory Game ini? Yang pertama tentunya kita akan mendapatkan dus yang bentuk dan desainnya itu seperti ini. Lalu kita akan mendapatkan 2 buah kertas untuk ketentuan garansi dan juga panduan cara pengoperasian PS3-nya. Jadi cuma diketik gini saja ya. Lalu kita akan mendapatkan sebuah kabel power colokan kaki 2 Indonesia. Lalu kita akan mendapatkan sebuah kabel AV untuk menghubungkan PS3 ini ke TV jenis tabung. Lalu kita akan mendapatkan sebuah kabel mini USB untuk menghubungkan controller PS3 ke mesin konsolnya ya. Lalu kita akan mendapatkan sebuah kabel HDMI untuk menghubungkan ke TV atau monitor Slim. Lalu kita akan mendapatkan controller pertama DualShock 3 6 axis KW ya. Lalu kita akan mendapatkan controller kedua DualShock 3 6 axis KW juga. Dan terakhir kita akan mendapatkan mesin konsol PS3-nya seri 3000. Wow, ini keren banget. Untuk kondisi fisiknya masih sangat mulus ya. Oke, jadi ini semua yang kalian dapetin ketika membeli PS3 Slim di toko Victory Game. Dan sekarang saya akan langsung saja mencoba dan mentes PS3 Slim ini. Oke, dan saya sudah selesai men-setup untuk PS3 Slimnya. Dan sekarang kita akan langsung saja mulai menghidupkan ya. Kita tekan tombol powernya. Dan kita akan tunggu.
Wow, tulisannya adalah PS3 Pro. Untuk logo bootingnya ini keren banget ya. Oke, dan kita sudah sampai di menu dari home screen dari PS3. Oke, dan kita akan cek untuk menunya dan kita akan menekan tombol home-nya untuk kontrolernya ya. Kita hidupkan. Oke, dan indikatornya sudah berubah di 1, berarti ini sudah terhubung. Dan apabila kontroler kalian tidak terhubung ya, kalian colokkan dulu memakai kabel ini USB ini ke konsol dan PS3 kontrolernya. Oke, kita akan cek detailnya. Ini adalah tampilan menunya seperti ini. Oke. Dan ini bagian gamenya. Jadi seperti ini, kita akan cek ya untuk game-gamenya. Ini yang ada di folder game data utility. Untuk kapasitas memorinya adalah 500 GB. Di sini ada game James Bond, lalu ada Assassin's Creed, lalu ada yang Rebirth, ada Batman, Arkham City, Battlefield 4, Call of Duty Ghost, Call of Duty Black Ops 3, ada Cars 2, ada data pack ya untuk eFootball atau PES, lalu ada Dragon Ball Xenoverse, ada Dragon's Crown, ada eFootball 2023, jadi ini sudah update yang terbaru, ada FIFA 19, FIFA Street, God of War, Ascension, GTA 5, ada GTA San Andreas juga yang versi PS3, Iron Man, PES 1, apa ini ya, JS Star, entah ini game apa, bahasa Jepang, dan ini ada Kung Fu Panda, ada Lego Batman, ada Lego Marvel, Lego Star Wars, Lightning Return, Final Fantasy 13, Marvel vs Capcom, Minecraft, Mortal Kombat, MotoGP 19, Naruto ya, Naruto Storm Revolution, Naruto Storm 3 Full Bars, NASCAR 15, NBA 2017, Need for Speed Rival, Ninja 3 Gaiden PES 2018, Resident Evil 2, Ride, wow banyak banget ya, Sniper 2, Star Wars Force, Tekken 6, Amazing Spider-Man, King of Fighter 13, Sim 3, Toy Story, Transformer, Watch Dog, ada WRC juga ya, ada WWE 2017, dan ini entah apa ini, Kamen Rider ya. Wow, ini banyak banget. Kita akan hitung gamenya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Wow, hampir 50 file ya, 49 file. Oke, dan apabila kalian menghubungkan controller kedua, tinggal menekannya saja seperti ini. Dan ini akan berkedip dan langsung terswitch sebagai controller kedua ya. Di sini angkanya berubah ke nomor 2. Oke, dan sekarang saya akan langsung saja mentes PS3 ini dengan game GTA 5. Karena ini merupakan salah satu game yang berat ya. Kita klik seperti ini. Oke, dan sekarang kita sudah sampai di game GTA 5. Jadi untuk kualitas grafisnya itu seperti ini ya. Dan sejauh ini ketika saya memainkan GTA 5, untuk fan kipasnya ini masih sangat senyap ya dan tidak terlalu berisik terdengar. Ini tandanya bahwa mesinnya ini masih bagus, sistem pendinginannya masih oke ya. Oke, dan kita coba masuk ke mobil mana ini? Putih saja kalau begitu. Oh, you balling hard with the drop top, huh? I might just be. Whatever, nigga. It ain't gonna make you go no faster. Hit me on the speakerphone. I'm moving. I got the phone.
Oke, kita jalankan misi pertama di sini. Mencuri mobil ya. Right up here, homie. I'm about to go nice and slow for your bitch ass. Fine. Untuk kontrolernya juga terasa enak ya. Hey, remember we gotta be careful with these rides, homie. The Simeon ain't about to dock my pay again. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tanya can smoke crack in peace? Homie, I'm good. Woo! You wanna get whips like this, you gotta stay on your crib now. Nigga ain't too some time over nickels and dimes? I stick to repos, dawg. Dan selanjutnya saya akan mentes optik dari PS3 Slim ini. Saya akan memainkan game original ya melalui disc, Blu-ray disc-nya. Sini saya akan memainkan game Gran Turismo 6. Kita akan coba ya, apakah bisa? Karena tadi itu kita memainkan gamenya melalui hard disk internalnya. Oke, kita akan masukkan ke dalam Blu-ray disc-nya. Oke, di sini muncul ya Gran Turismo 6. Lalu kita akan masuk ke dalam gamenya. Oke, dan berjalan dengan sangat baik ya. Bermain Gran Turismo 6 memakai disk game originalnya di PS3 Slim ini. Dan untuk FPS-nya juga berjalan di up to 60 FPS. Oke, dan begitulah untuk unboxing dan hasil tes saya untuk PS3 Slim yang saya beli di Victory Game. Jadi kesimpulannya, untuk PS3 Slim ini berjalan dengan baik dan normal ya. Mesinnya masih segel, kipasnya masih dingin, lalu terinstall juga banyak sekali gamenya, sekitar 50 jenis game. Dan untuk PS3 Slim ini juga masih bisa memainkan game-game original melalui disk gamenya. Wow, ini keren banget ya. Dan gitu aja untuk video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Beri kritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.